Wow, amazing! Friends yang kalian lihat di layar kalian, percayalah ini adalah the best hot toy Spider-Man so far. Trust me, ini Spider-Man bakalan menjadi salah satu nominasi kuat the best hot toys 2019. Ya, so kita akan unboxing, tapi sebelum unboxing, please subscribe dulu dan follow IG gue di Frans Sanjaya. Come on, now, thank you so much. By the way friends, kemarin gue pesen custom souvenir kerajinan tangan dari Uri Memento Indonesia. Ya ini Marvel banget, gua banget, Frans Sanjaya banget, dan rasa-rasanya gua belum menemukan tempat lain selain Uri Memento buat kita bikin souvenir yang custom sesuai dengan yang kita inginkan dan keren parah. Oke, dijamin kalian ngiler. Ya nah, oke. Ya gua suka dari Uri Memento, dia itu custom. Ya kemudian Indonesia banget, bahannya itu kayak semacam kayu friends. Gua order yang Avengers, ini dia. Packagingnya, kemasannya keren banget. Nah, semacam card gitu friends. Oke, Frans Sanjaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Depannya ada gambarnya Iron Man Mark 85. Ya, jadi buat kita yang kayaknya mau menikah atau mau tunangan atau yang sunatan atau yang kelahiran bayi, biasanya kan kita bingung tuh. Ya, cari souvenir apa yang cocok, yang keren buat kita kasih ke teman kita, keluarga kita. Gua sarankan friends. Oke. Ya, ini dia salah satu contohnya, notebook. Oke, custom beda banget dari biasanya. Bahannya kayu depannya. Oke, lu lihat, ini keren banget. Dan gua suka banget, friends. Karena ini itu, ya selain Indonesia banget, tapi Frans Sanjaya banget. Custom, Iron Man, friends. Oke, lu lihat. Ya, ini digravir jadi bolong. Ada gosong-gosongnya pinggirnya dikit. Kayu bahannya. Selebihnya sih ini notebook biasa, friends. Ya, tapi cover depannya cakep banget. Ya, langsung aja follow IG-nya di @urimemento.id. Link deskripsi ada di bawah, friends. Now, sekarang nggak akan menyesal, keren banget, oke? So my friends, langsung aja kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Oke, ini dia. Spoilernya friends. By the way, buat kalian yang main gamenya di PS4 boleh komen. Ya, salah satu game PS4 terbaik, kostumnya keren banget, banyak banget, dan ini adalah salah satu kostum utamanya. Oke, langsung aja. Ya, kayaknya di Indonesia belum banyak yang udah unboxing friends. Semoga channel ini yang pertama. Ya, lu bakal melihat betapa kerennya Spider-Man-nya ini. Dan seperti yang gua katakan tadi, ini layak banget dijadikan kandidat utama The Best Hot Toys 2019. Oke. Gila sih, friends. Ya, jujur dari 4 kali gua unboxing Spider-Man, mulai yang Tobey, Andrew, Tom Holland, kayaknya ini yang The Best, terbaik, man. Ya, aksesorisnya banyak banget, berlimpah. Ya, warnanya cakep, amazing lah pokoknya. Nah, friends, pertama kita dapat semacam backdrop, yaitu gambarnya kayak portrait perkotaan. Lumayan lah, jadi dengan backdrop kayak gini kita bisa pajang lebih enak. Kalau kita foto pun bakalan lebih hidup kelihatannya, friends. Berikutnya, friends, kita dapat satu buah blister. Ini isinya pernak-pernik aksesoris yang kecil-kecil banget, tapi banyak. Ya, ini yang putih-putih itu adalah alat webnya. Oke, si Peter Parker. Kita dapat 4 mode yang berbeda. Kemudian dapat handphone. Ya, kemudian ini yang kuning-kuning, gue lupa apa, friends. Kemudian ada bom-bomnya. Ya, oke, ini penasaran friends, gue liat handphonenya ya. Wow, gila sih friends, 1/6 scale. Ya, gue gak tahu ini merek handphonenya apa, tapi ini mirip banget, bahkan dia itu ada kameranya friends. Ya, lu lihat ini kameranya kecil banget, jadi Hot Toys itu part sekecil apapun dibikin semirip mungkin dengan aslinya. Berikutnya ini friends, semacam logo atau simbol dari Spider-Man. Ya, ini adalah, gue lupa friends, apaan. Ya, please komen. Tapi sebelumnya, nah kan gue lupa friends, ini dia manual booknya. Oke, jadi biasakan kita itu selalu awali unboxing dengan manual book. Ya, supaya nggak terjadi yang tidak-tidak, friends.
Ya, ngeri, sieun, mun rusak. Ini dia, kita bisa ganti matanya. Ya, dapat berbagai macam bentuk, ada yang gede, sedang, sipit. Ya, amazing. Sebenarnya ini udah ada di teknologi yang Tom Holland, jadi biasa aja. Oke, kemudian artikulasi kakinya, segimana-segimananya, kita bisa, friends, bahkan nih, di dampal kaki, telapak kakinya bisa digerakin sedikit. Ya, kemudian tangannya, ya ini dia, cara pasang webnya. Oke, baliknya. Nah, ternyata aksesoris yang banyak pun ditunjang dengan telapak tangan, friends. Oke, telapak tangan yang bisa memegang setiap aksesorisnya, jadi nggak mubazir, bisa dipakai. Ya, keren banget. Nah, bahkan alat kuningnya, handphonenya, semuanya bisa dipegang pakai tangannya. Oke, kemudian cara ganti kepalanya, cara pasang backgroundnya. Ya, so pastikan baca dulu sebelum rusak. Nah, ini yang paling gue suka di game tersebut, friends. Spider Drone. Ya, dengan drone ini kita bisa nyelinap kemana-mana mencari berbagai macam informasi dan hot toys kasih ginian. Lu bayangkan, friends, ya. Ini banyak banget aksesorisnya. Laba-laba kecil ini cukup mengagumkan. Ya, dia banyak plastik, friends. Enteng aja. Oke, ujung-ujung kakinya tajam. Hati-hati, nuboga budak letik. Ya, yang punya anak kecil jangan sampai kecolok. Ya, bahaya banget. Next part adalah webnya atau jaringnya. Ya, ini biasa aja. Dan jujur aja, friends, dari Spider-Man yang gue punya, gak ada satupun yang gue pasang jaringnya. Kenapa? Ya, karena ini awal kita unboxing bagus, lurus. Tapi lama-lama ketika kita pakein, dia itu lama-lama melengkung, friends. Nah, gini, tekuatin. Berikutnya ada efek jaring yang sedang seolah-olah mau menyentuh atau memegang sesuatu. Ini tinggal kita tempelin yang panjangnya tadi, friends. Ya, gua kasih contoh. Ya, ini tinggal kita colok aja ke sini. Nah, ya kan? Yang ininya ditempel di pergelangan tangan. Oke, kemudian dia tuh seolah-olah kayak mau nempel di dinding, nempel di tembok, keren banget sebenarnya. Tapi, ya kalau kita tempel ini di tangan, gue yakin lama-lama ini bakalan mondoyot ke bawah gini, friends. Nah, ini dia ya miniatur kecil mungil Spider-Man. Oke, by the way, buat kalian yang pengen beli ini Hot Toys Spider-Man ataupun PO Hot Toys-Hot Toys lainnya, ada yang ready juga, langsung aja follow Instagramnya di @kingstoyshop. Aman, terpercaya, dan recommended dari gua, friends. Ini dia, kecil banget. Walaupun kecil, mini. Ya, mungkin 2 cm, tapi Hot Toys bikinnya detail banget, friends. Ada logo laba-labanya, di punggungnya, di dadanya. Ya, lucu banget. Dan ini sekali lagi bisa kita pose, karena Hot Toys kasih telapak tangannya. Nanti bakalan gua coba, friends. Okay? Next, friends, ini dia pengganti bola mata. Ya, ini magnet. Nah, ini letik pisan. Nah, jadi kita pasangnya gampang aja. Oke, ini mata yang kayaknya lagi serius, friends. Ya, kemudian dapat juga yang terakhir sepasang mata kayak lagi fokus kepada suatu objek. Ya, cukup keren. Item-itemnya itu ada ornamennya, friends. Ya, putih-putihnya nice juga. Ini magnet semuanya. So, gampang aja nanti kita pakainya. Telapak tangannya kita dapat 1 2 3 4 5 pasang, men. Oke, dan uniknya dari telapak tangan Spider-Man PS4, dia itu telapaknya ya putih. Oke, kapan lagi kita lihat Spider-Man ininya putih, friends. Oke, ya kemarin Tom Holland yang Far From Home, kalau gua nggak salah ininya hitam. Berikutnya kita dapat telapak tangan. Ini sepertinya dia itu lagi megang handphone. Nah, betul banget, friends. Ya, jempolnya agak kebuka sedikit. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini unik banget karena Spider-Man PS4 itu narsis. Berikutnya telapak tangan ikonik Spider-Man. Ya, seperti ini, friends. Dia itu seolah-olah ingin menjaring. Nah, ini yang unik, friends. Ya, dia itu telapak tangannya kayak lagi peace. Kebayang gak sih? Tangan kirinya megang handphone. Tangan kanannya pose gini, friends. Telapak tangan yang sedang merayap di dinding. Ya, kayak cicak kok, bukan laba-laba, friends. Telapak tangan yang sedang menggenggam sesuatu. Nah, ini telapak tangannya benar-benar berfaedah. Ya, contohnya kita bisa pegang boneka kecilnya. Nah, seperti ini. Ya, ataupun kita bisa pegang ini ya, seperti bom-bom tadi. Terakhir, ini dia, friends, telapak tangan yang sedang rileks ya, kayak lagi menggenggam handphone juga nih. Kalau yang tadi itu lagi mencet ya, sedangkan yang ini kayaknya kita bisa pakai buat menggenggam handphone. Nah, seperti ini, friends. Uri Memento Indonesia pun tidak hanya bisa bikin super notebook yang keren,
Ya, jadi kalau kita budgetnya terbatas, kita bisa custom gantungan kunci, friends. Cakep, friends. Ini kayu, bukan plastik. Ya, handmade, rapi banget. Part of the journey is the end, Tony Stark. Okay, dia itu kayak semacam di grafir gitu, friends. Cantik banget, indah banget. Hail Hydra, friends. Okay, dia itu timbul dan baliknya adalah logo Captain America. I can do this all day. Fan-nya, friends. Dan ini sebenarnya bentuknya standar, cuman desain artnya keren banget. Belum lagi dia itu dynamic. Maksudnya adalah dia bisa dibengkok-bengkok, friends. Spider-Man banget. Kita bisa pose lagi lompat, ya lagi terbang, cukup panjang, kemudian ujungnya capitan seperti biasa. Dan terakhir, friends, the best part-nya adalah figur Spider-Man-nya. Wow. Friends, ya. Okay, jadi first impression gua, man, ya ini hakiki banget, double hakiki, triple hakiki. Ya apalagi kalian pecinta Spider-Man, ini udah wajib. Ya, gua lebih rela jual yang Toby, jual yang Andrew, jual yang Tom Holland, ganti pakai yang versi PS4 ini, friends. Okay, wow, awesome banget. Sugoi abis ya, dari ujung kepala sampai kaki, perfect proporsi badannya itu sempurna ya, head sculpt-nya canggih banget. Tapi cuma satu kelemahannya, friends, Hot Toys nggak kasih head sculpt atau kepala Peter Parker. Tapi memang nggak ada yang sempurna, friends, cuma Tuhan yang sempurna. Dan yang paling keren, dia itu bahan kepalanya, topengnya itu bukan kain. Oke, okay, yang sebelum-belumnya kain dan seringkali jaring laba-labanya polanya itu putus. Ya, tapi ini dia itu kayak semacam plastik ABS. Kemudian dadanya, nah ini bengis banget, friends. Oke, okay, kenapa bengis? Karena proporsinya bagus banget. Imbang banget antara shoulder-nya, chest-nya, sama bicep-tricep. Keren! Ya, bodybuilder banget ini Spider-Man. Oke, okay, enak banget dilihat, dipandang itu udah hakiki, friends. Ya, dan kalau gue perhatikan dia itu bahannya kayak karet, ya bukan kulit. Kalau kulit bahaya melotok, kalau karet oke lah aman. Ya, asal hati-hati jangan pajang di tempat yang panas. Kalau tempat yang panas seringkali dia itu menjadi lengket. Dan ini kerennya adalah merahnya sama birunya itu beda, friends. Ya, jadi gak kayak di sablon, tapi ada pisahannya gitu. Ya, dan dipotong oleh semacam ornamen yang super-super keren. Lu lihat. Di logo laba-laba putihnya itu, dia ada coraknya, friends. Kayak titik-titik, totol-totol. Ya, jadi nggak polos putih doang. Mungkin di kamera gua nggak ketangkep. Oke, okay, dan dia pun timbul. Ya, nah, menimbulkan efek yang lebih hidup, friends. Oke, okay, wih, ya. Sama, friends, logo laba-laba di punggungnya juga. Nah, ini lebih kelihatan jelas timbulnya. Ya kan? Putihnya itu timbul, friends. Bahannya kayak semacam karet gitu ya. Wih, gila sih, gue suka banget dengan logo laba-laba yang ini, panjang banget kakinya. Oke, okay, belum lagi armornya nih, birunya itu banyak banget aksesorisnya, friends. Ya, kalau kalian perhatikan ada semacam kayak ornamen, variasi-variasinya yang membuat armor bajunya itu tidak monoton. Oke, okay, wih, lu lihat ada garis-garisnya, friends, ya di pinggirnya, di bisepnya pun ada ornamennya, ada corak-coraknya. Ya, bahkan sebenarnya biru-birunya pun ya dia itu bertekstur, ciri khas dari Spider-Man. Ya, kayak pola dari baju karbon gitu, friends. Dengan sedikit aksen warna putih, jadi dia itu nggak monoton. Biasa Spider-Man identiknya merah sama biru, tapi ini ada ornamen, ada aksen putihnya yang membuat dia itu lebih hidup, friends. Ya, kakinya cukup slim, nggak begitu gede. Ini pantatnya, friends, overall biru belakangnya itu. Ya, sedangkan depannya masih biru, friends. Oke, okay, ini dia. Ya, tapi nggak monoton, birunya itu ada ornamen-ornamennya, ada aksen-aksennya. Nah, ini kelihatan jelas nih. Ya, pola-pola dari karbonnya seperti ini, friends. Jadi di setiap suitnya yang warna biru, ini polanya semuanya kayak gini. Ya, lu bisa bayangkan. Oke, okay, kemudian ada muscle-musclenya, otot-ototnya kelihatan banget. Ya, dengkul-dengkulnya. Gila, friends. Ya, gue yakin kalian yang udah nonton ini video langsung nabung ya nasi kecap kerupuk demi beli figur ini Spider-Man. Oke, friends,
kita akan cek buat artikulasinya, karena percuma kalau keren, percuma kalau bahannya bagus tapi nggak ada artikulasinya. Ini dia kepalanya, ya dia bisa dongkak ke atas, lumayan friends, ke bawah, bisa muter 360 derajat. Gua mau coba ganti matanya nih, sebentar, nah ini tinggal dicongkel aja. Nah, dia tuh magnet, kita bisa ganti dengan yang tadi udah disiapkan. Nih, gampang banget friends. Oke, kemudian ini dia tangannya, karena biasa bahan karet itu identik jelek. Ya, tapi ini kita akan coba. Wow. Wow, friends. Oke, dia bisa 45 derajat dengan sangat leluasa. Ya, kemudian ke depannya, wih, cukup mengagumkan, double join. Ya, lu lihat ini bisa sampai nekuk banget, friends. Ya, keren-keren parah. Belum lagi bahunya dia tuh bisa maju sedikit ke depan. Nah, ya ke belakang sedikit. Oke, amazing. Ya, gua cukup terpukau, itu artinya Hot Toys pakai bahan karet yang sangat bagus, friends. Ya, kemudian ke dadanya dia bisa bungkuk sedikit. Nah, ya seperti ini, kemudian ke belakang kalau kalian mau pose dia lagi lompat, ya, keren banget. Oke, bisa pinggir ke kiri. Nah, ke kanan sedikit, oke, bisa muter. Nah, gila kan? Lu lihat friends, memang figur Spider-Man itu harus luwes. Ya, posenya itu harus luwes supaya kelihatan lebih hidup. Oke, kemudian ke kakinya. Ya, nah, sebenarnya dia bisa cukup lebar, cuma jangan terlalu lebar friends, takutnya robek. Oke, and then ke depannya. Wow. Oh. Ini ke depannya bisa tinggi banget friends, 45 derajat. Ya, padahal karet. Oke, kemudian dengkulnya double join. Ya, dan terakhir adalah telapak kakinya. Ini leluasa banget ya, bisa ke atas, ke bawah, kemudian bisa ini. Nah, ujungnya itu kayak penari balet, friends. Ya, dia ada artikulasinya. Oke, so far ini sangat-sangat menjanjikan ya. Artikulasinya keren, suitnya bagus, bahan karetnya bagus. Ya, tapi gue sarankan kalau buat pose dalam jangka waktu yang panjang, apalagi tempat kalian panas, jangan terlalu nekuk friends ya, karena takutnya kerutan-kerutannya itu bisa menempel satu sama lainnya. Jadi buat foto oke, okay, tapi buat pajang di lemari lebih baik pose yang standar aja. Terakhir ya, souvenir yang gue pesen dari urimemento.id adalah ini friends. Oke, dan gue rasa ini yang terbaik, ini yang the best dan wajib kalian order. Oke, nah, wow ya, packagingnya super keren. Oke, kotak kubus depannya ada logo Avengers, dan apakah ini friends ya, nah, wow. Oke, jadi ini namanya adalah Geometrix ya, di mana kita bisa custom 12 foto kita yang paling bersejarah, kenang-kenangan. Ya, di sini ada anak gua ulang tahun, ketika gua menikah, kemudian ketika gua diundang sama televisi, semuanya digabungi menjadi sebuah bola yang disebut Geometrix. Kalian bisa bikin ya buat acara anniversary, buat acara Valentine, ulang tahun pacar kalian, ulang tahun orang tua kalian, kelahiran anak kalian, momen-momen berharga lainnya, kalian bisa abadikan menjadi sebuah souvenir yang sangat indah, cantik, buatan uremento.id. Ya, hargai terus, cintai terus karya anak bangsa Indonesia banget, dan gue suka friends. So buruan langsung follow IG-nya, diborong, custom, bikinlah sesuai dengan apapun yang kalian inginkan, hanya di uremento.id, oke? Okay? So my friends, gitu aja review Hot Toys Spider-Man from PlayStation 4, dan gue yakin ini menjadi kandidat kuat the best Hot Toys 2019. Dan buat kalian yang pengen beli ini mainan, ya caranya gampang banget friends. Pertama, ada duitnya, kalau belum ada, nabung. Ya, semangat terus dan follow IG-nya @kingtoyshop. Dibeli, diborong, salah satu seller terpercaya dan recommended dari gua. Oke, gua Frans Anjaya, thank you so much. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Bye-bye, God bless, see you in the next video.